Okey, soalan yang keenam. Okey, kita nak cari interval solution. Okey, jawapan dia nak dalam bentuk interval. Dan soalan kita, kita panggil dia compound inequalities. Okey, so untuk selesaikan soalan ni, kita pecahkan kepada dua bahagian. Okey, yang pertama yang ini. Kita akan buat yang kuning dahulu. So kita ada negatif 8 tambah 2x kurang sama dengan 8x tambah 4. Okey. Asalnya soalan ni bergabung tapi kita yang pecahkan, jadi kat sini kena n. Yang kedua baru saya ambil kawasan yang kedua ni, ya ini. Okey, iaitu 8x tambah dengan 4 kurang sama dengan 18 tambah dengan x. Kita selesaikan yang sebelah kiri dahulu. So kat sini kita akan dapat negatif 8 negatif 4 kurang sama dengan 6x negatif 12. So kat sini 6x. So kalau nak senang, Mama Z bagi dengan 6. Jadi kat sini negatif 2. So kat sana X. Ataupun X lebih besar sama dengan negatif 2. Okay, lebih besar sama dengan negatif 2. Manakala yang sebelah kanan yang berwarna merah, kita akan buat 8X tolak dengan X kurang sama dengan 18 tolak 4, 7x kurang sama dengan 14, x kurang sama dengan 14 bagi 7 iaitu 2. Okey, perhubungannya tadi adalah n, jadi Mama Z kena lukis garis nombor untuk menunjukkan perhubungan di antara yang merah dengan yang hitam. Okey. So garisan yang pertama, titik yang pertama kita ada negatif 2. Titik yang kedua ialah 2. Okey, yang pertama kita nak lukis yang hitam. Lebih besar sama dengan. So kat sini kena buat dan circle. Lebih besar maksudnya arah anak panah kita pergi sebelah kanan. Okey, yang kedua kita ada kurang sama dengan. Okey, kurang sama dengan 2. Kalau kurang maksudnya dia akan menghala ke sebelah kiri. Okey. Jadi n di situ sebenarnya kita nak cari persilangan di antara garisan merah dengan garisan warna hitam. So kat sini soalan minta tadi dalam bentuk interval notation. Interval solution. Jadi jawapan kita, dekat dengan negatif 2 ni sebab ada tanda close di sini. Di sini pun ada nilai, di sini pun ada nilai. So negatif 2 kita kena close. Sama juga dengan nilai 2 pun Mama Z kena close. So kita double check jawapan nombor 6. Okay, jawapan nombor 6 kita ialah daripada negatif 2 sehingga 2.